Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anis. Di materi tersebut, saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang saat sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Sekali lagi saya menyesali perbuatan saya, menyesali apa yang telah saya sampaikan di acara tersebut. Saya mohon maaf kepada umat Islam secara keseluruhan dan umat beragama lain yang gitu. Tidak ada maksud dari saya sama sekali untuk menghina Nabi Muhammad atau menistakan agama. Saya mohon maaf, saya menyesali perbuatan saya. Saya menyadari kesalahan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Islam, umat beragama lainnya, dan kepada semua yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.